Hari ni aku akan ajarkan korang macam mana nak menang dalam perlawanan chess. Okay, first kali apa yang korang kena jaga adalah jaga 4 petak yang kat tengah ni. Bila buat korang buat opening, macam-macam mana pun make sure korang jaga 4 petak tengah ni. Kenapa? Sebab chess adalah permainan formation. 4 petak ni kau boleh putar mana-mana tempat je. Dan kalau korang dah kuasai 4 petak kat tengah ni, secara automatik lawan korang terpaksa ikut tepi-tepi untuk menang. Contoh kata korang gerakkan pawn king ke sini, okey, mungkin dia boleh lawan kat sini, ataupun boleh gerakkan kuda. Okey, sama je. Nampak kuda dah akan still jaga 4 petak kat tengah ni, ataupun gerakkan kuda, boleh juga gerakkan kuda ni. Dia nak jaga 4 petak kat tengah ni. Bila korang dah kuasai 4 petak kat tengah ni, senang untuk korang kuasai game sebab formation korang dah pun kuat. Yang seterusnya adalah sentiasa gerakkan pieces ke center. Kau ambil contoh kalau macam kuda ni. Kalau kuda ni pergi ke sini, apa yang berapa petak yang boleh jaga? Dia hanya boleh jaga 1, 2, 3 dan 4. Hanya 4 petak saja dia boleh jaga. Okey, bayangkan pula kalau knight ni pergi ke sini. So berapa petak yang dia boleh jaga? Dia boleh jaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 petak dia boleh cover dengan hanya satu pieces. So kalau boleh sentiasa gerak ke center. Yang ketiga, aktifkan semua pieces. Jangan keluar satu-satu je. Banyak kesilapan beginner yang aku tengok ialah dia hanya bawa keluar sebelah satu, sebelah pihak saja. Contoh kata dia hanya keluar sebelah king saja. Okay, mungkin yang ni buat sini, yang ni bawa keluar, lepas tu buat ke sling, lepas tu main yang ni je lah. Yang ni je gerak, yang ni je belah-belah ni je gerak. Yang ni bawa balik rumah, goreng, buat kasar. Tips yang seterusnya adalah jangan gerakkan pieces yang sama lebih pada 2 kali. Seimbangkan, gerakkan juga pieces-pieces yang lain. Aku selalu tengok orang selalu gerakkan kuda. Dia gerakkan ke sini, lepas tu gerak ke sini, lepas tu kena halau, dia patah balik, lepas tu gerak ke sini, sini. Dia fikir kuda je, itu je yang ada dalam kepala otak dia. Yang lain ni semua tak ada function. Tahu apa benda yang minat sangat yang kuda, tapi korang kena keluarkan dan gerakkan pieces sebanyak yang mungkin. Kita nak keluarkan semua army yang kita ada dan nak pastikan musuh kita tak ada tempat dan ruang pun untuk dia bersembunyi. Okey, selepas queen, apa pieces yang paling kuat ada dalam board kita? Jawapannya, yes, rook. Apa masalah yang ada dengan rook ni ialah susah nak bawa keluar sebab kat depan dia ada pawn. Cara paling cepat kau nak keluarkan rook, at the same time nak bagi protection, nak defend kau punya king, always castling. Aku suka belah queen. Sebab apa? Bila kau buat belah queen, secara automatik rook kau akan terus boleh attack bahagian tengah centerpiece diorang. Tengok dah jatuh dah. Tips yang seterusnya adalah jangan keluarkan queen terlalu awal sebab kau adalah pencinta wanita. Kita tengok contoh yang macam ni. Okey, contohlah black makan ni. So apa, kau pun bawa keluar awal gila, awal nak mampus kau bawa keluar ni. Ha, tengok dah jatuh lah, marah. Okey, ni mati. Aku simple je, kalau aku jadi black, aku akan halau kau. Nampak, aku keluarkan knight. So kau dah kena lari, kau kena lari. Kau nak lari mana? Kau dah lari sini. Pak, yes, but check. Okey, aku keluarkan aku punya queen. So kau nak lari mana? Kau nak lari mana? Sini, sini. Contoh kata, kena makan balik. Bawa keluar pula bishop. Lari, lari. Lari sekali patah balik. Kau adalah pencinta wanita dan kau sibuk nak selamatkan queen kau. Kiri lah ke kanan lah. So apa yang kau akan buat, kau akan ke kiri ke kanan dan tengok apa yang berlaku dekat pieces black. Black dah develop. Dia dah bawa keluar dia punya queen. Dia dah bawa dia punya knight. Dia punya bishop. Dia punya center dah banyak yang aktif dan ready untuk serang kau. Sedangkan kau ni masih lagi sibuk mencintai wanita kau. Dan kau tak develop apa pun dalam pieces-pieces yang lain. Tips seterusnya nak menang dalam chess ialah kau jangan gaduh nak checkmate. Main slow-slow. Sabar. Relax. Sabar. Kau tahu tak sabar? Tips senang untuk sabar ialah pertama sekali kau kena ada iman dalam hati. Lepas tu yang kedua, kau main lawan komputer. Sebab lawan komputer ni dia tak boleh push kau. Nak cepatlah, 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 cepatlah. Sebab kalau kita lawan manusia kita ada unsur emosi, betul tak? Okey, kalau kau baru start main, aku cadangkan kau lawan pakai komputer dulu sebab dia tak boleh marah-marah kau kalau kau lambat. Yang kedua, jangan main pakai time. Sebab kalau kau main pakai time tu, dia akan push korang untuk laju, tapi at the same kan dia kurangkan korang punya capacity untuk thinking. Aku terfikir nak buat video ni pun sebab ada series dekat Netflix iaitu Queen's Gambit. Aku akan bagi tahu kenapa aku tak puas hati dengan cerita tu. Aku rasa cerita tu banyak masalah. Jadi sekadar tu saja. Kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ambo cinta hanya